Agak ngomong apa salah apa aja penonton semuanya. Doakan mereka berdua sampai nanti dewasa, intinya supaya nanti untuk menata di masa depannya. Kita doakanlah segala sesuatu, mungkin seandainya ada kesalahan ya mohon maafnya lah mereka. Assalamualaikum guys, salam Jumat berkah buat sahabat semua dimanapun berada. Untuk saat hari ini Bang Dodot sudah nyampe kembali ke kampung dimana dia dibesarkan ya, kalau dilahirkannya sih dilahirkan di kampung, membesarkan sih lagi pertimbangannya sama Bang Umun. Belum mau biar gue minta kemari ya. Biarlah kita kenalkan yang benar-benar bareng. Apa nanti entah Dodot dulu apa udah jodohkan sama mama. Yang penting nih perempuan itu mau menerima apa adanya. Kita kekurangan, kalau istilahnya kelebihan sih ya rata-rata mau Dodot. Kan gitu. Intinya yang mau menerima kekurangannya. Jadi karena mau berumah tangga itu harus bisa saling melengkapi. Mana? Biar kita sama-sama di kampung. Jodoh di kampung. Pada di kampung kisaran dong. Apa kok di kisaran udut? Apa mau kamar mau kamar pengantinnya juga satu kamar gitu? Ya nggak mungkin guys. Boceng. Ada tuh juga kacau nih. Ayo lama ya ya. Ada di sana. Marga ha marga na. Nah kalau mau marga sinaga si sama mama sama mau sama mamanya dia nggak mau katanya dua katanya kan Dodot. Lalu Dodot sudah ikhlas temanku umumnya jadi giliran ditunjuknya kata ada tadi perempuannya mana sih gambarnya nggak sabar nggak tunjukin lah dari langsung nanti tapi pak jadi mama jadi piano kalau memang iya nanti tukar nomor lah melalui jadi Mak Comblangnya Dodot. Jadi Pak Comblang itu Pak Comblang. Kalau Mak itu kan Pak Comblang. Mana? Lah ya kita telepon nanti nih. Nah, main ke rumah dulu sih Dot, jadi biar tahu. Besok kan sama nanya kesini dua. Itu syaratnya tapi kamu harus akur. Jangan berantem aja kalau sama Dot. Jangan cerai kalau sih. Jangan bikin marah. Iya, Mon. Sama adiknya Dodot. Adiknya Dodot udah lagi menikah. Bulan satu. Nikah mumunnya. Bulan satu menikah. Yang itu yang SMP kan? Bukan yang nomor dua. Yang belumnya tinggal mamanya. Hah? Nomor dua. Yang kecil masih lama lagi. Ya, kan, yang belum cuma mamanya aja kan? Nah. Adiknya udah mau bulan satu piye? Bulan satu menikah adikku. Dia nggak punya adik lagi, yang tinggal punya mama. Kamu sih telat. Jadi yang itu aja kata Dodot. Iya, mulanya kita ada konti. Nah, iya. Mungkin nanti runding berdua lah. Rencananya Dodot kapan, Dot? Nah, kalau rencana. Ya, kata C itu kan dari sama mamaku. Biarlah hubungan dulu kalian berdua, teleponan atau semisal. Iyalah, adaptasi, maksudnya perkenalan. Meskipun istilahnya dijodohkan kan udah enggak zaman Siti Nurbaya lagi. Intinya sebagai perantara lah bahasanya, bukan kalau dijodohkan itu kan harus mau enggak mau sama itu. Intinya orang tua tuh memberikan jalan lah, memberikan petunjuk lah gitu. Pulang dari jodoh kembalinya ya sama jodoh. Nanti adaptasi dulu, ngobrol dengan teman-teman. Pas kampung mama itu gimana itu? Tapi di lain-lain suku, ya Islam butuh dana, terus pas ini. Ya gak apa-apa, yang penting kan menerima keadaannya. Kamu harus siap, kamu walaupun paling penting kan kalau usia kan gak matang. Dia datang ke rumah nenek, nah, malam, aku setelah jadi dulu. Dia mengolah bahwa ini, kenalan yang sama cewek. Dia mau sama kamu, katanya. Kalau dia mau sama aku, ya aku terima. Aku terus aku cari utanya kawanku, kawan apa cewek itu kan ada anak cewek yang lagi jomblo single. Nah, anak pak ada kawan bini itu bilang teringat siapa itu kamu bilang namanya? Namanya Mang Cak Mumun. Anjay sudah dapat endorse guys. Endorse guys. Bangun sudah di endorse tuh sama lu tuh. Oh enggak, kata dia yang baik juga lo. Tapi kemarin dia so ujung gitu.
dikira kamu tuh ke Medan tuh nyarikan pelet untuk biar dia sama mama. Enggak, katanya dia. Hah? Cari pelet. Itu dikira ke Medan biar dia mau sama mamanya tuh. Dia tuh, dia kan ngaku ya kamu marah-marah, abang dimarahin, Bang Herman dimarahin. Panggil telepon. Iya. Di marah-marah. Iya. Aku marah-marah. Dia bilangnya mama Dodot tuh lagi nyari anu, Dodot lagi melet untuk biar mau sama mamanya katanya. Dapat kabar marah. Apa itu ya? Padahal dia tuh nyariin calon jodoh kamu tuh. Jadi gimana? Kalau memangnya nanti cocok ya kontak-kontakan lah ya. Biar kita kasih nomor ya. Ya. Anak. Tapi dia mau nomor dulu katanya tuh. Nanti lah dia pengen situ. Ini gak ada nih. Ini kan ini sama mama aku taro. Siapa satunya ke bawah. Cinta-cinta kamu memberikan duitnya, melihara kambingnya. Jadi kambing kita jual lagi, kita siapkan. Ini kakamu lah, insya Allah. Tapi gimana si nandanya itu? Nah, gimana? Nandanya kamu ya. Jadi nandanya kamu memang siap itu ya siap melepaskan si nanda. Enggak ya. Mungkin kedua-duanya. Enggak kedua-duanya ini. Nah. Oh. Iya. Terus bang Umun. Ya kalau ceweknya mau apa gue sama saya itu pilih nanti saya. Karena yang pasti-pasti ya kalau Cak Umun sebenarnya enggak terlalu pilihan. Yang penting intinya jangan terlalu dua kali kayak gitu. Ya ibu umur sama imbang sama saya. Iya. Kalau muka, walaupun umurnya imbang, mukanya tua, enggak apa-apa kan? Yang penting kan umurnya kan? Kalau soal muka Bang Gabi, kita tuh enggak ada patokan. Enggak ada patokan. Itu tuh ada motor. Iya, ini enggak ada patokan kata Nggak. Nanti kalau seandainya mukanya tua pun enggak apa-apa. Ya. Siap dipertemukan. Ya ini, aku pikir-pikir bingung yang di sana ini. Nanti, telepon sana. Karena ini marah. Kamu ada punya keputusan. Tapi intinya berarti yang mau sama Bang Mungun gitu. Ada Bang Mungun pasrah aja gitu. Iya Mun. Kemarin mana kan kalau jodoh dan dodor anak. Oh gas. Tadi ya. Kemarin kan ada video-video yang bilang begitu. Ya berarti gak apa-apa ini kalau sama yang medan itu. Tapi memang ada bener tuh. Ada. Nanti benar-benar dikasihkan. Tapi kamu yang benar-benar ya serius ya. Sekarang udah serius kamu tuh. Ya seandainya ikut Antoforo. Ya serius lah maksudnya ngumpulkan duitnya. Kalian berdua ini harus serius lah. Ya mau kita gaji mas yang ngumpulkan duitnya saya sedikit. Ya maksudnya harus saatnya dewasa sekarang dirubah. Sifat anak-anaknya. Ngambekannya juga harus dirubah. Ya. Makanya malam aku terbang itu berkuasa cewek. Yang mau ngomong itu malah marah pula sama aku. Dia bilang itu apa bang. Bang Camungun yang marah-marah. Gak tahu tiba-tiba video aku gue marah-marah. Nah, itu sudah nyarikan kamu cewek. Sudah kenalkan kamu. Bilang apa coba? Gimana? Ya terima kasih gitu ya. Terus nantilah kita terjun ya. Eh deg-degan. Tarik nafas. Guys baru dikenalkan sudah ada dikduk. Nanti berdua nyawa tendanya bagi dua. Ya, aku mah nggak usah pakai penting jujur aku penting kenduri udah biasa aja udah. Gelar tikar bener apa apa ya kan? Di rumah siapa? Maunya Bang Mun di rumah siapa? Di rumah ente bel. Ah oh, di rumah aneh. Ya udah bisa aja nyokot di kursi. Gerugi temen sih kan. Orang tertutup. Sebelum nikah ya belajar dulu. Belajar dan besok direndam dibersihin ya. Oh no. Dibelok. Ya iya direndam dibersih soalnya sekaratan. Apa nih? Ya, ah inilah pokoknya. Ya kan udah bakarat lah pokoknya makasih yang jelas dulu sini. Bilang terima kasih. Terima kasihnya sama salaman lah sampai yang serius di rakul di mana rasa keakrabannya sih. Terima kasih. Nangis. Sudah akal tuh gimana? Orang lurus gini sama teman terima kasih dot. Bangunnya sih kalau diusah terima kasih. Terima kasih dot. Kalau saya ada salah sama ini gitu. Satu sama kamu ada kata. Kalian penonton ya. Lihat penonton tuh biar. Yang kuat lah. Kurang kecil lagi. Ya kalau ada kata mau maaf aja. Ya wajar kamu enggak usah. Gitu. Ya mantap lah kalau maaf. Ini terima kasih enggak ya aja. Kalau ada ngomong apa salah apa aja penyebabnya. Terima kasih sudah di cerita sama Andre Rodriguez yang kita sama-sama menikah ini.
dia sama lupa. Nanti kan tujuan kita kan apa kan itu biara kambing. Oke. Mana kan gue bilang dia kerjanya berkambing. Apa-apa lah bang. Penting mau kerja. Penting mau kerja dia. Tanggung jawab. Tanggung jawab semuanya lah. Terus yang penting masih hidup kan. Hah? Ada cuma pikir aja kayak itu pornografi gak usah gitu dulu. Gak porno, tadi maksudnya itu masih hidup tuh bener kamu yang pikirannya terlalu negatif. Lari ke sana. Masa orang mau nikah sama orang mati yang dulu itu. Gampang tapi ya emang kayak kondisi. Iya, harus seperti itu ngomongnya. Ya paling malam pulang paling itu grogi. Oke guys, jadi seperti itu saja. Itulah hasil dari perjalanannya ngepulangnya si Dodot pulang kampung kemarin. Ternyata siantar. Siantar semoga. Siantar mau jebari. Kita Cak Mumun pun di sana diperkenalkan. Walaupun tadinya kepergiannya si Dodot Pocet ini sempat bangun ini seujon. Kalau dikira Mas Dodot itu kesana tuh nyari pelet untuk biar suka sama mamanya padahal enggak, dia tuh nyarikan cewek. Malam aja aku video call Bang Arman ngomong sama Mang Jamu untuk cewek itu. Malah dia usus-usus banyak. Kan enggak ada aturan mah. Dia sok usron di situ dia sok. Dia jon. Enggak usron. Udon gitu. Dua kali telepon itu dia usus katanya. Udah lah enggak jadi lagi. Oke lah gitu saja teman ya. Intinya supaya mengerti untuk menata di masa depannya, kita doakanlah segala sesuatu. Mungkin seandainya ada kesalahan ya mohon maafnya lah mereka berdua gitu saja. Kita doakan saja lah, tetap kita bimbing, kita beri arahan meskipun itu harus pelan-pelan dan dengan sabar. Itu saja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.